Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit. Gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Ludwiaka Video. Dan di kesempatan pagi hari ini teman-teman, saya sudah berada di Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang. Di pagi hari ini tanggal 20 November 2020, tepatnya hari Jumat Kliwon. Dan bisa diamati di bagian sebelah sini teman-teman, sapi-sapi lemon. Kayaknya banyak sapi lemon yang turun gunung, karena memang untuk saat ini kondisi Gunung Merapi lagi tidak stabil. Jadi kemungkinan banyak petani yang mengeluarkan hewan ternaknya, terutama sapi, ke Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang ini. Kemudian di bagian sebelah sini teman-teman, ada satu ekor sapi simental termasuk jumbo ukurannya. Kemudian bagian teracak yang depan dan belakang ini masih mantap, masih bagus. Hanya saja ini di bagian alat kelaminnya agak panjang, jadi banyak orang yang tidak begitu menyukai sapi seperti ini. Tapi kalau dari warna mantap, warnanya bagus, merah gelap seperti ini teman-teman. Kita coba tanya bobot pinten mas? Oh, belum ditimbang. Ternyata belum ditimbang teman-teman. Dan kalau dilihat sapinya ini kayaknya masih muda, mungkin sekitar poel satu pasang atau dua pasang kemungkinan. Dan kalau dilihat dari teracak yang depan ini masih jos gandos. Ini untuk penjualnya belum datang teman-teman, jadi belum tahu untuk sapi yang ada di depan saya ini dibanderol dengan harga berapa. Tadi sempat ditawar oleh Bapak Kelik, tapi karena pemiliknya belum datang, jadi masih menunggu. Dan untuk sapinya juga belum ditimbang. Jos gandos untuk sapinya sendiri. Sapi dari mana ini mas? Daerah lereng Gunung Merapi. Kadosnya ke atas di dalke mas, karena kondisi Gunung Merapi juga lagi tidak stabil teman-teman, kemungkinan juga banyak petani yang mengeluarkan hewan ternaknya dibawa ke Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang. Dan ini termasuk yang mantep kualitasnya, dan sapinya juga lumayan jumbo. Minusnya hanya di bagian alat kelamin yang kurang rajin, jadi mengurangi kegantengan dari sapi yang ada di depan saya ini. Tapi secara keseluruhan termasuk mantap, bisa diamati juga di bagian teracak yang depan, bagian teracak yang belakang seperti itu. Masih lumayan bagus. Kalau yang depan termasuk super teman-teman untuk teracaknya sendiri. Ini kemudian di bagian sebelah sini juga lumayan rame, cukup rame untuk sapi lemon. Dan di sebelah sana untuk sapi-sapi betina hasil buruan Bapak Gino juga sudah lumayan banyak teman-teman. Dari sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 7 ekor. Ini kayaknya mau ditimbang teman-teman, dan kita coba ikuti bobotnya berapa. Lagi ditawar juga oleh Bos Nur di sebelah sana. Hmm.
kita ikuti teman-teman bobotnya berapa. Oh, ini agak licin di sebelah sini, jadi banyak yang terpleset. Bobot 8 kintal teman-teman, termasuk jumbo. 8 kintal paling jumbo ini Pak Kli, yang sudah datang ke pasar hewan ini. Lagi ditawar oleh Bos Nur. Terus gandos untuk sapinya sendiri. Masih di nego di sebelah sana. Belum tahu ini puel berapa. Puel pinter nih Pak Keli. Puel satu pasang. Oh, satu pasang. Baru puel satu pasang ternyata. Mantap juga. Ternyata masih muda untuk sapinya sendiri. Baru puel satu pasang tapi bobot sudah 800 kilo atau 8 kintal. Masih di nego di sebelah sana. Ini bisa diamati lagi di bagian kaki yang depan, kemudian kaki yang belakang seperti itu. Memang untuk sapinya tidak begitu panjang, hanya saja memang bodinya ini termasuk lebar. Ini masih di nego, nego alat bersama Bos Nur. Ini laku sapi sanging pundi niku Pak? Sleman Mas. Oh, dari Sleman. Ternyata dari Sleman dan kemudian laku dengan harga 3.500. Baru poel satu pasang, bobot 800 kilo. Lagi ditimbang lagi teman-teman. Jadi untuk per kilonya teman-teman sekitar 4. Jos gandos. Ini kalau untuk sapinya sendiri termasuk lumayan tinggi teman-teman, tapi tidak begitu panjang dan lumayan lebar juga menurut saya.